ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita tatkala marah itu menahan diri kita. Dan itu insya Allah akan jelaskan teman-teman Ustaz Mufli. Fadlus. Ada lagi nggak? Apa kalau ada air tidak boleh tayamum. Selama masih ada air boleh tayamum. Nah ini airnya banyak, bisa pakai air. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Nah, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang marah, diam. Antum ketika marah, diam. Ketika enggak bisa antum diam, maka silakan bicara. Bicara apa? A'udzubillahi minasyaitan. Karena setan itu hadir ketika antum marah. Antum bisa melihat beberapa kejadian yang beberapa hari ini lagi ramai. Sebelumnya mungkin kejadian sambung. Itu karena marah. Karena marah, jadi berantakan semua. Karena marah. Kejadian terakhir kemarin ada anak muda yang dianiaya oleh anak muda juga. Apa penyebabnya? Sampai antum bisa melihat video yang lagi di mana-mana itu. Bagaimana anak itu sudah gak berdaya, dipukuli, ditendang, tapi dia gak sadarkan diri. Apa penyebabnya? Marah. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diam kau. Kau pun harus berbicara, katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan hadir ketika marah itu. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk merubah posisi kita? Ketika antum dalam kondisi berdiri marah, duduk. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Kadangkala istri memancing antum untuk terus marah. Kadangkala dia memaki antum. Kadangkala dia mungkin lempar sesuatu. Itu dia. Posisi dirubah. Dalam kondisi antum duduk masih marah, rebahan. Ini ada kejadian Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, itu termasuk meriwayatkan hadis. Abu Dzar itu pernah membutuhkan bantuan. Dia lagi bikin kolam air jemaah di kebunnya dia. Akhirnya dia datang ke Masjid Nabawi, dia cari orang yang bisa bantu. Seorang yang mau bantu dia, ternyata dia bukan bikin betul itu kolam. Kolam itu tambah bocor-bocor. Kuat Abu Dzar ini rebah. Iya. Maksudnya apa-apa. Ketika istri mungkin marah, teriak-teriak, sudah antum rebahan aja sudah. Istri, kira-kira apa sikap istri antum melihat antum rebahan di lantai ini? Padahal dia sedang tambah marah istri antum. Allahu Akbar. Tapi memang seperti itu. Kalau tidak, keluar dari rumah. Dan itu terjadi sama menantu Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW ketika siang hari masuk ke rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah ini nempel sama rumah Nabi SAW. Beliau masuk ke rumahnya Fatimah. Ditanya, Ali gak ada. Biasanya Ali tidur siang. Maka tidur siang ini termasuk sunnah. Qilu fa inna syaitana la yaqin. Kalian tidur siang lah karena syaitan itu gak pernah tidur siang. Cari fulus terus. Tapi kalau syaitan godain manusia, kita dikadang-kadang kan fulus terus. Hitungannya semua fulus. Dilihat Ali gak ada. Ini sikap mertua. Tolong jadilah mertua yang berusaha memperbaiki, bukan merusak. Karena kadang-kadang mertua ini marah.
ketika melihat enggak ada Ali, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Fatimah, "Aina ibnu ammiki?" Di mana anak paman? Nabi tidak mengatakan alaihi salatu wasallam mana suamimu. Diingatkan dengan hubungan kekerabatan, jam. "Aina ibnu ammiki?" Ini ada masalah aja. Kata Fatimah, "Wadabani anifan falam yaqil 'indi." Dia tadi marah sama aku. Atau dia yang marah sama Ali, kemudian dia enggak tidur siang di sini. Apa sikap antum sebagai mertua? Apakah antum akan mengatakan, "Oh, enggak benar ini menantu. Ayo buang-buang." Sebagai orang seperti itu, ketika merasa anaknya mungkin dizalimin sama menantunya, dia marah. Dan marah itu membuat rumah tangga anaknya berantakan. Dan itu terjadi. Maka sikap kita bagaimana memperbaiki. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Ali tahu diri, kalau dia di rumah mungkin terus berantem. Maka sebagai seorang mertua, Nabi alaihi salatu wasallam mencari Ali di mana. Beliau tidak manggil Ali, jemaah. Beliau tanya Ali di mana, kasih tahu Ali tadi berangkat ke masjid. Datang sendiri Rasulullah SAW. Berangkat ke masjid. Dia datengin Ali sedang rebahan di sana. Dan bajunya udah jatuh ya, kemudian punggungnya penuh dengan debu. Nabi datang ke sana sambil mengusap punggungnya Ali bin Abi Thalib. Gimana mertua bisa melakukan itu? Beliau mengatakan, "Qum abaturan, qum abaturan." Bangun bapaknya debu, bangun bapaknya debu. Itu berusaha untuk menenangkan hati menantunya. Biasa jemaah, masalah terjadi dalam rumah tangga anak kita itu biasa. Tapi bagaimana sikap antum dewasa? Dan sebagai seorang istri juga, ketika ada masalah di dalam rumah itu, suaminya marah ya, berusaha dia untuk tidak menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Kecuali dia sudah enggak mampu. Kenapa? Ini ada kejadian di Jeddah dan apa diri tanah lugu. Seorang syekh yang menceritakan bagaimana seorang suami sama istrinya ini berantem. Biasalah awalnya pakai omongan yang enggak. Suami di sana dia tampar istri. Karena yang paling dekat itu wajah. Ketika ditampar, padahal Nabi SAW mengatakan wala tadribi wajhaka pada suami, jangan pukul wajah. Salah sang suami. Ditampar. Tahu-tahu subhanallah diceritakan oleh syekh itu, ada yang ketuk pintu. Membunyikan bel. Ini habis nampar istri. Sang suami datang. Biasa pintu di Arab Saudi itu ada kekernya itu nyaman. Apa itu namanya? Cermin jauh. Cermin jauh saja. Dia lihat di teropong, ya Allah, mertuanya yang datang. Mertua sama suaminya datang. Dalam pandangan suami, udah hancur. Tak suami mengatakan, ini keluargamu yang datang. Oh iya, akhirnya sang istri masuk ke dalam kamar, dia cuci muka. Sang suami bukakan pintu, disuruh masuk mertuanya. Ahlan wa sahlan, yang ada dalam benak suaminya udah selesai. Ketika mereka sudah duduk, istrinya datang. Dengan air mata yang habis ditampar. Wajahnya dia juga. Dia datang ke bapaknya, ibunya, dia ciumin. Heran bapak sama ibunya. Oh kenapa? Kata dia. Dan suami lihat habis. Apa kata istrinya? Kata anaknya ini mengatakan, ya Allah aku ini kangen sama bapak sama ibu. Allah kirimkan bapak sama ibu ke sini. Sang suami melihat istrinya ngomong gitu, ya Allah tenang. Akhirnya sang suami keluar rumah. Dia beli makan malam, dia siapkan makan malam, dia jamu mertuanya ini. Sebelum dia sampai rumah, dia beli emas, satu emas. Pada waktu itu diceritakan harganya ya 10.000 rial pada waktu itu. Dia belikan. Selesai mertuanya pulang, sang suami ini datang kepada istrinya memberikan hadiah itu dan dia minta maaf.
sambil dia mengatakan anti tastahiqina ruhi, kau pantas mendapatkan nyawa. Karena dia menyelamatkan rumah tangga. Maka tadi kalau bicara bagaimana tatkala kita marah, kita punya karakter yang buruk, dia belajar untuk menahan diri dan berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Aku punya enggak doa khusus minta supaya karakternya baik? Coba tanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam ada sebuah doa istiftah beliau itu. Di antara yang beliau katakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan hidayah petunjuk kepadaku menuju kepada karakter yang paling baik, kepada akhlak yang paling baik. Enggak ada yang bisa menunjukkan ke sana kecuali Engkau. Ini bentuk tauhid hamba. Ketika dia mengatakan la yahdi li ahsaniha illa anta. Bisa. Mau datangkan 1000 ustaz, 1000 kiai, mau berangkat ke psikiater yang bisa merubah karakter itu Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha. Wasif anni sayyi'al akhlaq. Dan palingkan dari aku karakter-karakter yang buruk. La yasdifu anni sayyi'aha illa. Nah, ada yang bisa melakukan itu kecuali Engkau. Maka kita berusaha, tapi kita tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Salah satu tadi, yang diajarkan Nabi SAW, yang biasa marah, ya diganti. Ketika dia marah, dia diam, dia katakan a'udzubillahi minasyaitan rajim. Ya. Ini ada kejadian, Ustaz. Nabi SAW ini lagi sama seorang sahabat. Ada dua sahabat yang lagi caci memaki. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Surut, kalau tidak salah, inni la'a'lamu kalimatan lau qala. Aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau diucapkan, hilang itu nanti amarah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya sahabat ini berdiri mendatangi dua orang ini yang lagi berantem. Dikatakan engkau ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata orang ini? Majnunun ana? Engkau pikir gila aku? Itu ya. Orang kalau lagi marah mau dikasih tahu enggak bisa. Antum jangan ngasih nasihat orang yang sedang marah. Tapi apa yang antum lakukan? Istri lagi marah, jangan kemudian qala Allah taala wa yakabina al-qari. Artinya keluar la taghdab wa la tajna. Kayaknya enggak pas tuh. Barakallahu fikum Ustaz. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau marah kan tahu. Dia nanya nih. Kalau habis marah terus keluar kata-kata kotor, tapi setelahnya istighfar. Apa cocok? Dan apakah bisa menghapuskan dosa ngomong kotor tadi? Masya Allah, jemaah. Iya. Yang pertama kita tahu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu diucapkan oleh manusia, apapun. Melainkan ada yang mencatat dan menyimpan. Jadi semua ucapan antum, ada dua pendapat ulama memang. Apakah semua ucapan orang itu dicatat? Sampai ucapan yang mubah, yang tidak mengandung pahala. Iya, semuanya dicatat. Dan itu pendapat yang lebih benar. Jadi ketika dia mencaci, memaki, itu dicatat. Terus bagaimana setelah itu? Yang ada penyesalan. Dan boleh jadi ucapan antum gak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut. Seperti suami yang mengatakan aku ceraikan kau. Dia mau cabut lagi? Nggak ada. Selama dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan, ucapan dia itu sah dalam menjatuhkan hukum talak. Selama dia sadar dengan ucapan. Terus bagaimana ketika dia istighfar nanti? Dia sudah mencaci maki orang ini. Tadi ucapan-ucapan yang buruk dia sudah sampaikan. Ya silakan kau bertobat. Tapi syaratnya tobat kita tahu yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Niat memang engkau. Dan keempat karena hubungannya sama orang lain, engkau perlu minta maaf sama. Dan terkadang dia nggak memaafkan. Loh gimana kok dia nggak maafin? Apa yang harus kita lakukan? Iyalah. Masa anak terus yang jawab? Malu anak.
Gimana? Apa Ustaz? Saya kan udah makan ini, Ustaz. Ini beneran, Ustaz. Masya Allah, beneran, Ustaz. Tentu mikir main-main gitu, Ustaz. Ini kajian, Ustaz. Ya, ini ya, diminta Ustaz ya, bahwa ketika kita minta maaf, kemudian orangnya tidak memaafkan, maka sepengalaman, sebatas yang Anda tahu, minta maaf itu memang tidak cukup santai. Yang kedua, minta maaf juga ada seninya. Minta maaf itu nggak mesti dengan surat, WA, datang, salam, minta maaf. Tapi kadang-kadang bisa dimulai dengan ngopi-ngopi, makan bareng. Ngopi ngopi. Ya diajak aja nggak mau, Ustaz. Ngajak ngopi. Ketemu aja nggak mau, Ustaz. Salam nggak dijawab, kita diajak ngopi sama Ustaz. Kalau diajak ngopi mau, Ustaz, udah selesai kayaknya urusannya, Ustaz. Oh, belum selesai. Apa-apa, Ustaz? Belum selesai. Anak mutus, Ustaz. Fatal, Ustaz. Ketika dia nggak mau. Ya. Kita cari orang yang bisa nyampaikan biar dia mau. Oke, siap. Nah, masalahnya ini, Ustaz. Ini kalau yang marah ini, kita ganti nih pertanyaan. Ganti pertanyaan? Belum, sudah selesai tadi. Nah, masalahnya adalah ketika ternyata kemarahan ini, kemarahan istri yang sebabnya ini, Ustaz, poligami. Berat itu sih. Nah, jadi saya di kajian kita di sini sering juga bertanya tentang Ustaz, saya pengen banget poligami. Calon saya siap, saya siap, istri saya nggak siap. Tapi saya hanya bisa menjawab, ini hanya bisa dijawab oleh orang yang sudah ahli. Nah, dan bertanya sesuatu kepada yang bukan ahli, bisa tunggu kehancuran diri. Allah. Nah, mumpung ahlinya datang. Nah, gimana Ustaz ini? Ada cerita tadi. Berapa bulan lalu ada ngisi di sana tiga. Sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Masya Allah. Ya, ini ada kuis buat ibu-ibu. Silakan kalau ada yang menjawab. Dia gamis satu set. Apa yang ibu lakukan jika ibu mendapati ternyata suami ibu menikah lagi? Ya Ustaz, saya mau jawab. Ya, silakan Bu. Ya, dapat satu set gamis. Yang saya lakukan pertama, saya istighfar. Istighfar. Tunggu Bu, sabar. Saya bertanya, ibu istighfar. Istighfar itu kan artinya minta. Minta ampun berarti ibu salah. Ibu suaminya nikah lagi, ibu yang salah. Ibu salah apa? Salah pilih suami. Jadi istighfar karena salah pilih suami. Ya Allah, Akbar. Ini dapat hadiah tuh dia, Ustaz. Sekarang kan kita mau tanya kepada Ustaz. Soalnya ini pertanyaannya gitu, Ustaz. Bagaimana caranya supaya istri gak marah? Tapi Ustaz dulu. Marah aja, sama istri itu marah. Antum kalau istrinya nggak marah, antum periksakan istri antum. Karena istri-istri nanti ketika Nabi menikah, dia mereka tetap cemburu. Jangan antum bayangin rumah tangga Nabi SAW itu adem-adem aja. Enggak. Sampai Allah itu menegur Nabi. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Tabtaghi mardhata azwaj. Demi menyenangkan istri-istri. Subhanallah, kadang-kadang mereka berantem di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi. Dan di rumah Nabi alaihi wasallam piringnya pernah pecah. Jadi wajar kalau antum
kemudian istri antum marah nantinya ketika antum poligami, piringnya pecah, maka antum ganti piring plastik dulu. Persiapan dulu. Iya. Piring-piring kaca kita simpan-simpan. Simpan dulu. Oh gitu coba. Baik. Jadi, perempuan itu ingin suaminya hanya untuk dia saja. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai di akhir hayat Nabi SAW. Nabi itu setelah haji alaihi salatu wassalam pulang ke kota Madinah, suatu hari beliau mengantar jenazah ke Baqi. Selesai mengantar jenazah ke Baqi, beliau pusing. Sampai rumahnya Aisyah mengatakan, wa roksa, aku sakit kepala ya Rasulullah. Nabi juga mengatakan, wa ana wa roksa, aku juga sama, lagi pening. Apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala? Aisyah ini hafal hadis lebih 2000 jam. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Aisyah, marbar law minni hab. Wahai Aisyah, apa yang membahayakan kau mati sebelumnya? Fawassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki thumma dafantuki. Gimana menurutmu kalau kau meninggal sebelum aku, aku yang akan memandikan, aku yang akan mengkafani, aku yang akan mensolatimu, aku yang akan memakankanmu. Jadi ya, seharusnya jawabannya istri itu seperti apa? Ini seneng banget ya. Aku kalau tidak terjadi, kayaknya kau sudah kemanten baru sama salah satu istrimu di rumah. Nabi ngomong kematian, Aisyah ngomongnya urusan perempuan. Itu hal yang wajar. Kita dengarkan azan dulu, belum. Jadi tidak semua orang mampu poligami, dan tidak semua orang punya takdir poligami. Ada seorang wanita di Jember ini cerita, Ustaz, ana hampir jadi korban poligami. Suami ana hampir poligami, alhamdulillah mati dia. Ma, enggak ada. Dia enggak ditakdirkan poligami, jemaah. Ya, kalau enggak ditakdirkan sama Allah, ya enggak bakal poligami. Maka yang harus dilakukan oleh suami itu, jadilah orang baik. Antum perbaiki hubungan antum sama Allah, supaya Allah perbaiki hubungan antum semua. Jadilah antum orang yang baik ketika antum sendirian, bukan hanya baik ketika di depan orang. Yang ketiga, berdoa minta semua. Kamu itu baik buat antum, semoga Allah takdir. Kalau tidak, semoga Allah syukurkan. Karena belum tentu pilihan kita itu baik. Antum istikharah minta semua. Dan Allah yang membolak-balikkan hati para perempuan itu. Allah yang membolak-balikkan hati. Masya Allah, ini ada kejadian di Jawa Tengah. Ada seorang suami, dia sudah umur lah, dia nikah lagi. Dia nikah lagi, dia tahu dia. Lagi pagi hari. Oh, istrinya, bulan, namanya Umar itu siapa? Engkau kawin lagi gitu. Apa? Bulan-bulan lagi. Katanya kau nikah lagi gitu. Sampai tiga kali anaknya manggil, kata dia, mana kunci mobil? Oh, ada di atas sana. Ternyata pura-pura dengar. Akhirnya istrinya Ustaz ambil barangnya, bajunya, semua pulang. Pulang karena anaknya sudah gede-gede semua, jemaah. Sang suami ini gak cari istri sampai 2 bulan. Dia hidup di rumah itu, ya istrinya di rumah orang tua. 2 bulan istrinya telepon, ngomong, Umar, ana kan dijemput dari, oh iya, dijemput sih, selesai nggak ada masalah, mungkin bisa dipraktekin dong. Masih ada tanda-tanda, wah kok bisa istrinya 2 bulan tiba-tiba minta jemput? Anaknya udah gede-gede besar, jadi anaknya udah pada besar semua, sehingga ibunya pergi pun nggak ada yang terlantar. Tapi kalau anaknya bayi-bayi, tinggal ibunya. Iya. Kalau istri kedua, ya.
akhirnya kamu dikasih. Aman masalah. Aman. Ya aman. Belum tentu semuanya. Bisa memanage waktu. Makanya Allah katakan, fa'inkritum alla ta'dilu fawah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup. Terus siapa yang menilai dia mampu atau tidak mampu? Jadi dia kalau ditanya kalau yang tidak praktek mana tahu? Dan kira-kira ada nggak istri yang ngomong suaminya, kayaknya Ustaz sudah mampu. Ada. Nah, ada. اللهم صل على محمد وعلى آله بهذه الدعوة التامة صلى Sedang lanjutkan saudara jemaah. Jadi kembali kepada masalah poligami, ketika istri antum marah itu wajar. Wajar. Dan antum perlu bersabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabar menghadapi istri. Ketika ada piring pecah itu, Nabi enggak marah sama istri. Nabi mengatakan, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang marah, sedang afan, sedang cemburu. Dan kecemburuan yang kadang kala dibarengi sama amarah itu enggak lama. Jadi amarah itu enggak lama dan amarah itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi antum yang harus bersabar. Antum tahu ketika terjadi badai, badai itu bisa menghancurkan masjid ini, perumahan ini, tapi badai itu tidak bisa membuka simpul tanah. Maka selesai badai itu menghancurkan kapal ya semuanya, simpul tali itu bergoyang-goyang dan tidak terbuka. Karena itu dibuka dengan kesabaran. Maka antum yang harus sabar. Kalau antum tidak menyabar, jangan. Ada sebagian laki-laki yang menganggap dia mampu. Ini kejadiannya di beberapa tempat ya, Maya. Dia merasa mampu. Istrinya di satu rumahkan sama dia. Dia punya 3 istri. Tujuan dia, wallahu a'lam. Setelah berapa tahun 3 istrinya semuanya gugat cerai sama dia. Ternyata suaminya itu zalim, tangan besi. Jadi istrinya diminta untuk taat dan nurut sama dia. Iya betul. Tapi tidak dalam kezaliman. Istri itu punya hak tempat tinggal. Ketika dia enggak mau di satu rumah, kan dia haknya dia. Jadi kasih rumah sendiri. Ketika antum gak mampu, ya jangan nikah lagi. Kemudian niat, kenapa antum mau nikah lagi?
Sebagian orang itu menikah lagi hanya untuk berbangga-bangga. Oleh jemaah kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan Allah tahu dengan apa yang di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Ketika antum mau melangkah melakukan sesuatu, tanyakan, apakah aku melakukan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, atau sekedar berbangga-bangga. Dan orang kalau sudah niatnya berbangga-bangga, tanpa huwa fi sabili syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Barakallahu fiikum. Ustaz sudah mampu? Ini kan cuma tanya, mampu atau oh, tak mampu, enggak apa-apa. Sekarang mampu. Yang mampu dan tidak mampu lagi. Anda ingin menyampaikan salam dari ibu. Alaikum alaihi assalam. Allah, dia sudah meninggal dua sebelum saya. Berdoa, ibu anda. Beliau lebih zikir pagi petang. Selalu dengar ceramahnya Ustaz. Terima kasih. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha. Semoga kita akan menyusul ketika menyusul orang-orang yang sudah meninggal yang pulih sama Allah. Berkaitan dengan ibu tadi. Nah, salah satu yang mungkin pernah terjadi di dalam diri kita adalah kita kadang marahnya itu justru kepada orang tua. Ada saya dapat pertanyaan, orang tuanya itu memang pelaku maksiat. Anak sudah ngaji dengan harapan orang tua itu bisa dibimbing, tapi sebaliknya yang ibu suka keluar malam, yang bapak suka berjudi. Bagaimana cara anak itu mengendalikan marah? Di satu sisi harus berbakti kepada orang tua, di satu sisi yang lain kemarahan itu karena faktor agama. Subhanallah. Iya. Amarah itu memang ada beberapa macam. Ada amarah yang syariat. Yaitu tatkala melihat hukum-hukum Allah tidak ditegakkan. Ketika melihat perintah-perintah Allah diabaikan, larangan-larangannya dilanggar. Tapi tetap marahnya dalam koridor syariat. Maka Nabi SAW berdakwah melihat bagaimana orang-orang musyrikin melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya. Bapaknya itu bukan hanya ya pemain judi kalau tadi disebut. Bapak ini pembuat berhala. Yang mana dia menjual berhala itu kepada orang tua. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwai orang tuanya dengan kalimat yang lembut. Dipanggil bapaknya, ya abadi, lima ta'budu mala yasma'. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak menjadikan manfaat? Dipanggil bapaknya, ditunjukkan, engkau ini bapakku. Jadi anak itu kala mendakwai orang tuanya, tetap di posisi anak. Dan itu dicontohkan sama Nabi Ibrahim. Dia panggil, ya abadi. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika mendakwai pamannya Abu Thalib, bagaimana bahasa beliau kepada paman sampai tatkala pamannya mau meninggal dunia, dia mengatakan qul ya am la ilaha illallah. Paman, katakan la ilaha illallah. Beliau enggak teriak-teriak, beliau enggak marah. Karena amarah ini tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kepada orang tua kita. Terkadang jemaah, kita ini lupa. Lupa seperti apa? Lupa dengan perintah Allah bahwa kita diperintahkan untuk mendampingi orang tua kita. Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Sahib. Ada makna sahabat. Ada makna mendampingi. Sebagian kita itu tinggal di kota yang jauh, kemudian dia mengeluhkan tentang orang tuanya, tentang bapak ibunya, dia datang belum tentu sebulan sekali, belum tentu setahun dua kali. Kemudian datang dia marah-marah sama orang tuanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Orang tua yang menyuruh kepada kesyirikan jemaah. Tetap anak ini
diperintahkan sama Allah untuk mendampingi. Maka tolong yang punya orang tua tadi, mungkin sebagai pelaku kemaksiatan, ya, anaknya ini berusaha mendampingi orang tua. Dekat sama rumah orang tua, sering ketemu sama orang tua dengan harapan orang tua dapat hidayah. Nabi SAW 10 tahun mendakwai pamannya dan mati di atas kekufuran. Hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau enggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang mencintai. Itu Nabi. Apalagi kita. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tolong sebagai anak, walaupun orang tuanya pelaku kemaksiatan, dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Di antara bentuk kebaktian itu, dia mengajak orang tuanya kepada Allah saja, tapi dengan cara yang lemah lembut, dengan ucapan yang baik. Ada kemarahan versi lain dari anak orang tuanya, yaitu manakala dia melihat orang tuanya marahin anaknya. Anaknya si anaknya, maksudnya cucunya. Cucunya. Orang tua marah. Karena di perempuan kan, ngelihat ibunya apalagi mertua. Kalau marahin anaknya itu, seperti dan itu mungkin dianggap mendidik atau semacam itu. Manggilnya, cara nyuruh makannya. Kadang-kadang di dalam pertanyaan ini ada seperti itu. Bagaimana cara kita mengendalikan marah yang kurang lebih itu kepada orang tua yang suka marahin anak kita sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kadang-kala kita tuh jemaah merasa gak pantas orang tua memarahi cucu. Seharusnya kita sadar. Ketika orang tua kita marahin anak kita, sampaikan kepada ayo minta maaf sama kakek, minta maaf sama nenek. Didukung selama marahnya benar. Yang biasa kadang-kala kakek nenek itu gak mau anak-anaknya ribut. Apalagi cucunya buat keributan di rumah. Jadi orang semakin tua, itu ada yang karakternya berubah. Jadi cepat marah. Maka tugas kita sebagai anak memaklumi hatinya. Maafkan orang tua. Jangan akhirnya antum ribut sama orang tua antum. Antum punya kewajiban, kata Allah, wa qul lahum qawlan ma'rufa. Antum punya kewajiban untuk berucap ucapan yang baik buat orang tua. Alasnya itu hal yang wajar. Ketika kakek nenek itu marah sama cucu. Dan subhanallah, kita harus ingat dengan diri kita. Terkadang anak punya anak yang susah, ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Main ke sini, lari ke sana sini. Anak marah. Apa kata ibu anak atau bibi anak mengatakan, Syahri lebih parah dari itu. Ternyata kita lebih parah, ternyata dia masih mendingan. Kita udah gak kuat ya. Ternyata dia sudah merasakan bagaimana kita dahulunya seperti itu. Maka ngerasa, bekerja dan ingat, terkadang orang marah itu karena cinta, bukan karena emosi. Maka antum pandang dari sisi cinta mereka kepada anaknya, kepada cucunya, ingin kebaikan. Dan ada kejadian. Hati-hati ya sama doanya orang tua. Ada seorang anak yang punya anak. Cucunya ini melakukan kesalahan. Dipanggil anak sama kakeknya ini. Bukan cucunya ini, kakek anaknya ini. Engkau punya anak benar nih, kasih anak gini. Tahu-tahu sang anak marah sama bapak. Udah, abang gak usah ngurusin urusan anak sama anak. Itu sakit hati orang tuanya. Akhirnya orang ini dapat ujian. Anak itu jadi gak berbakti. Maka hati-hati. Antum tetap berbakti kepada orang. Karena tidak ada dosa yang lebih pantas hukumannya disegerakan di dunia. Plus yang disimpan di akhirat daripada durhaka. Dan ketoliman. Bagaimana membedakan marah yang begitulah ya, dengan marah yang tujuannya adalah untuk mendidik anak karena melakukan kesalahan yang sudah diingatkan berulang kali tapi masih diulangi, seperti mencuri. Karena sudah kesekian kali, akhirnya kadang-kadang main tangan orang tuanya kepada anak.
Gimana? Masya Allah. Ya jemaah, bicara bagaimana mendidik anak ya. Orang tua, tadi kita bicara marah karena Allah, boleh, bahkan disyariat. Tapi bagaimana melampiaskan amarah itu apabila tujuannya adalah mendidik anak. Rasulullah SAW ketika memerintahkan orang tua untuk mendidik anaknya sholat, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian sholat ketika mereka umurnya 7 tahun, itu disuruh. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul ketika umur 10 tahun dia masih enggak sholat. Jadi boleh kita memukul anak kita, tapi sekali lagi memukulnya itu karena cinta. Beda ya, memukul karena emosi ingin melampiaskan amarah dengan memukul yang tujuannya adalah untuk mendidik. Jangan memukul anak di depan orang banyak. Jangan marahin anak di depan saudara-saudara. Anda dikasih nasihat sama ibu anak sendiri. Ya sambil Syafiq, kalau anaknya Syafiq nakal, tak nurut ya, tolong dia, bawa ke kamar. Tutup pintunya. Kasih nasihat. Mau dihukum, dihukum di sana. Mau dipukul, dipukul di sana. Tapi ingat, wala tatribil wajah. Yang dipukul wajah. Pukul kakinya dengan pukulan yang tidak membuat dia luka, tidak membuat dia memar, tapi untuk mengingatkan dia. Terus orang tua ini juga perlu tahu, anak kita ini karakternya seperti apa. Anak punya anak sekarang 6. Karakternya beda-beda sih. Ada satu yang dipukul keras, gak nangis. Sama sekali, mentor dia. Udah, Pak? Udah. Ada satu yang kita angkat suara, nangis. Gak sama. Jadi jangan kemudian menyamaratakan mereka dalam mendidik. Kita perlu, ini dikasih fulus. Kasih fulus. Ini kasih fulus, gak ada gunanya. Tapi diancam baru dia dengan, maka sambil kita berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla, ada seorang salafus saleh yang dia sudah mendidik anaknya dengan berusaha semaksimal mungkin, lalu dia angkat tangan, ya Allah ini kemampuanku mendidik anakku, ya Allah aku sudah nampak lagi, ya Allah aku minta Engkau yang mendidik dia, ya Allah. Ini kembali kepada tauhid, ketika dia berlepas dari segala daya dan kekuatan. Dia tahu yang bisa merubah anak, yang mendidik anaknya hanya Allah saja. Itu perlu kita lakukan. Jadi jangan bersandar kepada kekuatan kita, kepandaian kita, kemana belajar. Serahkan sama Allah. Jadi selain kita mendidik, kita juga harus menyerahkan. Dan boleh jadi orang tuanya dulu pernah seperti itu. Sehingga anaknya kadang kalah seperti itu. Maka adalah orang tua juga. Taubat ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan dari seorang istri yang suaminya itu bikin jengkel karena setiap kali diajak kajian selalu banyak alasan. Apa kita perlu carikan dia istri yang khusus buat ngajakin kajian? Gak? Oh, nggak untuk pertanyaan. Insya Allah. Ustaz kasih solusi. Sebelumnya orang ini sering kajian, Ustaznya suaminya ini. Bagaimana Ustaz cara menasihatinya? Allahu Akbar jemaah. Ya, iman itu naik turun. Maka besok kita akan kajian apa judulnya? Ketika iman terjun payung. Apa sikap kita sebenarnya? Sikap seorang istri. Kita ketika mendapati suaminya sedang futur, yang dulu biasa kajian, kemudian dia tidak kajian. Jangan dipaksa. Karena memang kondisi iman itu ketika futur, usahakan dia melaksanakan yang wajib-wajib. Dijaga yang wajib. Yang sunnah mungkin belum dia lakukan. Kuatkan yang wajib. Ketika yang wajib kuat, sholat 5 waktu, udah. Sholat qobliyah, ba'diyah, dia gak sholat, gak apa-apa. Tapi bagaimana sholat yang 5 waktu, kualitasnya lebih baik. Dijaga kualitas. Ajak suaminya berzikir. Ajak suaminya mamanya bang perbanyak zikir. Sudah yang ringan-ringan. Kalau dia belum mau datang kajian ke masjid, ajak dia paling tidak untuk membasahi lisannya dengan zikrullah tabaraka taala sambil didoakan suaminya. Kembali kepada tadi yang kita bicarakan, bahwasanya hati manusia di tangan Allah.
Mudah-mudahan suami dengan seperti itu, kemudian ketika imannya naik lagi, dia mau datang ke kajian mana. Karena Allah wa'alaikum salam. Mungkin jangan dia mau bertanya di sini. Ulang ya. Ulang Pak, ulang. Kalau suami atau istri marah, salah satunya harus bersabar. Iya. Masalahnya mungkin kalau terlalu bersabar, mungkin akan menyebabkan penyakit. Kita bicara bersabar bukan berarti kita tidak memperbaiki. Ketika seorang sedang marah, itu nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa. Ketika orang sedang marah, maka Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk mengatakan ucapan yang baik, ucapan yang positif. Ini nggak bisa dikasih tahu. Dia sedang marah. Maka Nabi SAW menyuruh orang yang marah itu untuk diam. Dan Nabi SAW ketika Aisyah marah, Nabi diam. Sampai urusannya sudah reda. Jadi bukan berarti kita bicara tidak marah itu kita membiarkan istri kita seperti itu terus. Enggak. Karena memang amarah tidak menyelesaikan masalah. Ketika dia teriak-teriak sama kita, lalu kita akan teriak juga. Masalahnya selesai? Ketika sudah reda, ingat marah itu enggak. Antum pernah lihat istri antum marah sampai berjam-jam? Diam tapi enggak. Yang teriak-teriaknya itu sebentar. Teriak-teriaknya, masa kemudian dia berhari-hari mecahin piring gitu ya. Kayaknya ada sakit gitu. Sampai berhari-hari mecahin piring gitu kan. Biasanya enggak, tadi seperti badai, sebentar. Maka bapak sebenarnya nahan itu sebentar. Sampai dia reda, nanti cari waktu yang tepat, dikasih nasihat. Diajak lagi mamanya, dan subhanallah ini Abu Darda. Abu Darda mengatakan kepada istrinya, ya Umar Darda. Idza ghadibtu faradini. Kalau aku sedang marah, engkau bikin aku ridho. Dinginkan aku. Kalau aku sedang marah. Wa idza ghadibti raddaituki. Kalau engkau yang sedang marah, aku yang akan berusaha mencari kesenangan. Jadi suami ini ketika istrinya marah, jangan pernah berpikir dia yang salah, aku yang benar, tidak. Bagaimana sekarang amarahnya jadi reda? Itu yang dilakukan oleh suami. Supaya enggak jadi penyakit. Jadi bukan suami nahan, ya Allah, anak mau ganti istri cuma gak punya fulus. Bukan seperti itu gitu loh. Jadi tetap kita berusaha untuk menyenangkan istri. Kalau enggak, gak lama. Gak lama pernikahan. Itu mungkin beberapa yang perlu dilakukan. Jadi menahan bukan berarti kita tidak memperbaiki. Tapi menunggu waktu yang tepat untuk memperbaiki. Dan ketika istri itu marah, kita jangan ikut marah. Kita yang duduk di sampingnya, pegang tangannya, ngomong yang baik setelah marah. Dan itu dilakukan Nabi SAW. Pernah nih, Abu Bakar lagi lewat rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tahu-tahu dengar suaranya Aisyah ngangkat suara. Aisyah ngangkat suara. Dan kalau kita tahu, istri Nabi itu ada yang kadang kala seharian enggak ngajak ngomong Nabi SAW. Ada dari pagi sampai malam. Apa sikap Nabi SAW? Ya, bukan kemudian dipanggil tak dibacakan ayat Allah. Ini ditunggu sebentar, habis itu sudah cair lagi. Ketika Aisyah ngangkat suara, Abu Bakar dengar. Abu Bakar masuk rumahnya Nabi SAW, minta izin. Dikasih izin. Dan Abu Bakar mau menggampar Aisyah. Atarfa'ina sawtaki ala Rasulillah. Berani-beraninya engkau ngangkat suara di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya binta ummi rumah. Enggak dikatakan ya binti, tapi dikatakan wahai putrinya ibunya rumah, ummu rumah.
itu sama Nabi dihalang-halangi Abu Bakar supaya enggak mukul Aisyah. Akhirnya Abu Bakar keluar sudah. Enggak tahan dia juga dengan emosinya, dia akhirnya keluar. Takut ada masalah lagi, keluar Abu Bakar. Setelah Abu Bakar keluar, Nabi SAW duduk sama Aisyah. Kata Nabi, kau enggak lihat tadi aku belain engkau dari orang itu. Jadi bukan ngasih nasihat apa. Cuma karena memang dia marahnya sebentar tadi gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan enggak jadi penyakit lah. Memang ada hadis Ustaz. Hadis ini ya dipersilahkan kesolehannya tentang doa. Doa Nabi atau doanya Nabi Daud. Di antara doa itu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan istri yang membuatku berubat sebelum waktunya. Maka lihat ini. Ini banyak uban. Sudah waktunya. Ada orang belum waktunya udah berubat jemaah. Oh, ini kayaknya diganyang sama istrinya. Atau sebaliknya. Setelah alhamdulillah cuma dua ubannya. Iya. Ustaz, tadi Anda sempat bilang gitu. Iya. Kadang-kadang, tapi bukan istri Anda. Kalau ke sana. Istrinya apa terus sih? Oh, ketemu benar. Nah, kalau Anda sama istri, karena kebetulan kita punya satu restoran yang favorit di situ, jadi kita kalau misalnya senyap marah gitu kan, besoknya itu. Nanti kalau sudah begitu, oh gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sebaliknya? Ini yang kalau marah itu bisa sampai sebulan gak tegur istri. Yang pernah dapat pertanyaan itu siapa? Iya, istrinya nelpon karena kebetulan ada pertengkaran dengan suaminya. Terus istrinya bilang. Dan suami ini kebiasaannya Ustaz itu biasa sampai satu bulan pun dan itu masya Allah ya alhamdulillah sebenarnya orang itu yang bertahun-tahun berumah tangga sudah tahu dengan karakter pasangan sampai ada seorang yang mengatakan Ustaz anu udah tahan sama suaminya nanti berapa lama berumah tangga sudah 17 tahun maaf buat dia yang 17 tahun aja mampu bertahan. Ini gak tahu sudah berapa umur. Kalau dikatakan tadi ada suami yang memang kalau marah gak menegur sampai 1 bulan. Apa yang harus dilakukan? Istri kan udah tahu. Sebagian istri itu nunggu suaminya yang negur. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ala adullukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Yang seperti apa sikap mereka? Kullu waludin wadudin a'ud. Disebutkan dia adalah wanita yang penyayang, yang punya banyak anak, yang suka dia ingin punya banyak anak. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Nah. A'ud. Dia suka. Dia suka kembali kepada suami. Ida usia ilaiha au asa'at ila zaujiha. Ketika dia disakiti atau dia menyakiti suami, perempuan ini datang kepada suami. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Lalu dia mengatakan la a'udu la aduku bi ghubtin hatta. Dia mengatakan bang aku enggak akan memejamkan mataku sampai begitu. Jadi istri berusaha untuk datang kepada suami. Tapi memang ada jam suami yang didiamkan oleh istri yang didiamkan oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama sebagai bentuk hukuman suami kepada istri itu dilakukan sama Nabi SAW. Nabi itu pernah menghukum Zainab bintu Jahsy ketika haji. Nabi datang kepada Zainab untuk meminjamkan ontanya Zainab kepada Sofia karena Zainab termasuk yang punya harta yang dia punya onta. Zainab marah mengatakan kepada Nabi SAW, oh engkau ambil ontaku, engkau berikan kepada Yahudi itu, kepada perempuan Yahudi itu. Subhanallah. Gara-gara omongan itu Zainab tidak lagi dapat pembagian malam. Sampai dia didiamkan.
sampai Zainab itu sudah merasa Nabi nggak akan ke tempat dia lagi. Ranjangnya Nabi itu sudah diberdirikan sama Zainab. Tapi akhirnya setelah 3 bulan Nabi SAW datang ke rumahnya Zainab. Maka boleh jadi tadi istri perlu tahu diri. Kalau memang ternyata dia penyebabnya, ya dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Jangan nunggu suaminya yang datang kepada dia. Dia yang berusaha untuk datang kepada suami. Mungkin seperti itu. Itu dari jamaah. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Ada kejadian teman minjam uang temannya. Teman minjam uang temannya. Terus temannya nggak mau mengganti. Terus sama temannya disebarkan lewat Facebook, disebarkan lewat WA kalau si temannya ini nggak mau bayar utang. Kebiasaan nggak mau ganti atau nggak mau bayar utang. Nah, temannya ini juga punya kebiasaan pinjam ke teman-teman yang lain. Jadi dia itu menyebarkan itu, apakah berdosa menyebarkan aib atau untuk kebaikan teman-teman yang lain, bertahu teman yang lain itu gimana? Gimana sih? Jangan urusan utang ini urusan yang berat. Dan di sebagian tempat orang itu dibiasakan berhutang. Coba angkat tangan yang punya hutang. Anak sama punya hutang. Banyak yang punya. Kita dibiasakan punya rumah berhutang, punya motor berhutang, semuanya berhutang. Bahkan sampai ada konsep kalau tidak hutang nggak bisa. Tidak bisa punya rumah, tidak bisa punya motor, tidak bisa punya handphone. Dahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'lami wal ma'lami. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan buta. Ini perkara yang besar. Sampai Nabi SAW pernah duduk bersama para sahabatnya, beliau meletakkan tangannya di keningnya, ada anzalallahu minat tashdid, hukum yang berat yang Allah turunkan. Sahabat gak ada yang berani tanya. Nabi 3 kali mengucapkan itu alaihi salam. Sampai keesokan harinya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, apa hukuman berat yang Allah turunkan? Beliau alaihi salam mengatakan doa dengan rajul. Qatala fi sabilillah. Kalau ada seorang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia tewas, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dia perang lagi, mati lagi, kemudian dihidupkan kembali, mati lagi dan Allah, punya utang nggak masuk surga? Ini mati syahid 3 kali. Ya. Maka jangan diremehkan urusan utang. Terus bagaimana dengan orang yang suka berhutang, kemudian dia nggak mau bayar, dia memang suka ngemplang utang, kata Nabi SAW, layul wajidi yuhillu irbahu wa'u. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang mampu, maka halal kehormatan dan dia halal. Halal kehormatan disampaikan kepada pihak yang berwajib, di penjara dia. Atau kalau dikatakan ini orang berbahaya, nanti akhirnya akan banyak yang tertipu dengan sampulan, nggak apa-apa. Penting ingat, innamal a'malu binniyat. Ini bukan bicara aib, tapi bicara kriminal. Artinya orang yang sudah memang pinjam sana pinjam sini dan tidak mau mengembalikan, kata Nabi SAW, laki Allah yauman qiyamati sariqan. Dia akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Mungkin kita bicara, oh dia pinjam, dia pencuri dari awalnya nggak punya niat untuk membayar. Dan biasanya ini yang berhutang juga, tolong niatnya diperbaiki. Orang yang berhutang dalam rangka kebutuhan dan dia akan melunasinya, Allah akan bantu dia melunasi. Tapi kalau dari awal dia ngomong, ya ini nggak bisa bayar. Jangan meremehkan urusan. Allah, gimana? Jadi dari sebelah sini ada yang bertanya.
Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah apa? Masya Allah. Nah. Kalau bagaimana katanya tapi yang punya yang tahu kami sudah tinggal bukan pernah kembali itu sudah. Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Jadi kita punya utang, lalu kita nggak tahu orang itu ada di mana. Boleh jadi orang itu sudah meninggal dunia, boleh jadi orang itu sudah pindah. Biasanya kan kita kalau sama-sama merantau ya, pernah satu asrama, pernah satu tempat kerja, kita punya utang, lalu nggak ada lagi berita tentang orang tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berusaha mencari tahu orang itu di mana. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sarana. Sarana yang memudahkan ya, ada yang mungkin grup di Facebook, grup di WA, di teman-teman kerja, alumnus sebuah perguruan tinggi, maka kita perlu cari tahu. Sebagian kita mungkin dulu waktu SMA makan di warung, gorengan 3, bayarnya cuma 1. Itu terjadi, dan itu hari kiamat akan dituntut. Bagaimana cara kita cari, berusaha, cari orang. Ketika sudah berusaha dan orang itu tidak ketemu, antum lihat kira-kira berapa utang antum sendiri. Maka antum keluarkan sedekah buat orang itu, bukan buat antum. Karena duitnya ini duit siapa? Duit orang itu. Kalau ternyata dia sudah meninggal, ada ahli warisnya, baru kita berikan kepada dia. Kalau nggak tahu, dia sudah sedekahkan atas nama dia. Kalau nanti suatu hari antum ketemu sama dia, apa yang harus antum lakukan? Antum ceritakan. Anak sudah cari antum dulu, anak punya utang 1 juta. Dan anak sudah sedekahkan, anak niatkan buat antum. Kalau orang itu mengatakan, ya Allah, anak sekarang butuh fulus. Antum baik. Sedekah itu jadi milik antum. Karena memang antum melakukan sedekah itu tanpa seizin dia sebenarnya. Tapi antum ingin terlepas diri supaya tidak jadi tanggungan. Jadi antum mati, itu masih utang. Gitu. Maka antum keluarkan sebagai sedekah buat orang. Seperti itu jemaah Allah wa alam sah. Ya Ustaz, dibayarin utangnya. Baik, baik. Ustaz, bagaimana cara kita menahan marah ketika ada orang body shaming ke kita? Body shaming. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Masya Allah. Bahasa Inggris ya. Body shaming itu orang ngejek, nyindir, nyinyir dari sisi tubuh, gendut, kayak fisik gitu, gendut, kurus, gigi boleh, botak, siap, terus, oh itu berarti ya, kita apa aja mah, dan begini, tatkala ada orang yang menghina kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar memberikan contoh yang indah. Beliau pernah dimaki majnun. Orang gila, penyihir, dukun, penyair, orang yang mendatangkan dongeng-dongeng. Nabi enggak pernah balas. Enggak aja. Nabi enggak mengalami, wah, aku bukan seperti itu, enggak. Itu perlu diabaikan. Kita belajar untuk mengabaikan omongan-omongan itu. Kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Yang kedua, kamu memang harus dibalas. Kata Allah Azza wa Jalla, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ketika dia mengatakan, oh antum gendut, ini itu. Jazakallah khair. Makasih banyak. Mudah-mudahan dikasih pahala antum semua. Kira-kira dia akan jawab apa? Iya, tapi antum tubuh. Jazakallah khair. Iya, tapi antum. Jazakallah khairan. Terima kasih atas informasinya. Insyaallah. Informasi. Informasi. Terima kasih informasi. Oh, dia tubuh. Insyaallah dia. Karena dia mau ngomong apa lagi? Sampai ada yang perlu kita diam, nggak jawab apa-apa. Dan itu dilakukan Nabi SAW tadi. Nabi mengabaikan ucapan. Imam Syafi'i mengatakan, إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبُهُ
fa khairun min ijabatihi in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kama dalil. Kalau ada orang ya kurang berakal ngomong, enggak usah dijawab. Jawaban yang paling utama buat dia adalah diam. Kalau kita jawab, senang dia jawab. Karena ada respon gitu. Tapi kalau kau diam, dia mati penasaran. Maka antum kalau ada komen-komen negatif di IG, di mana, antum jangan jawab. Kenapa? Karena orang yang komen negatif ini, nanti dia akan buka lagi dia, Mak. Oh, ada yang komentari, kata dia. Dia itu kepingin ada komentari balik. Tapi ketika antum diamkan, dia selesai sudah, mati penasaran. Kenapa? Kok tidak ada yang balas komentar? Jadi ini yang seperti ketika ada yang mau disini, katakan jazakallah khair atas informasinya. Sibah. Dan juga bilang, saya bukan gemuk, saya ini tebal. Insyaallah. Mungkin kebanyakan gizi. Ya, enggak perlu jawab. Tambah panjang lagi. Oke, Ustaz. Dan kita lihat waktu tinggal 2 menit, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa closing. Masya Allah, jamaah. Jamaah rahimakumullah. Ingat, masuk surga itu surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Sehingga untuk masuk surga kita perlu berjuang. Kita perlu memaksa. Di antaranya cara masuk surga dengan bersabar. Maka tatkala antum bersabar untuk tidak marah dan terus bersabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusab." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, menahan emosinya, Allah akan bikin dia jadi orang penyabar. Ada usaha yang perlu dilakukan. Kemudian ketahuilah, wa ma'utiya ahadun apa'an khairan wa usah binasar. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar yang diberikan kepada hamba daripada kesabaran. Dan hidup ini perlu sabar. Maka itu menghadapi istri perlu sabar. Menghadapi mertua perlu sabar, menghadapi anak perlu sabar, dan pada akhirnya yang masuk surga itu kata Allah, wa jazahu bima sabaru jannatan. Allah berikan balasan kepada mereka itu karena bima sabar, karena kesabaran mereka. Maka insya Allah semoga kita bisa lebih sabar lagi, bisa membina rumah tangga yang lebih baik. Yang sampai gara-gara amarah kita, seperti kejadian-kejadian suami yang bunuh istri, istri yang bunuh suami, anak yang bunuh bapaknya, bapak yang bunuh anaknya, sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang terakhir kita akan menyesal dan yang ditakutkan kita akan ada wabah Pak Nisal. Kita dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan jazakallahu khairan. Besok pagi insya Allah kita akan ada kajian di Masjid Ar-Rahman, pinggir Mataman, dan masih bersama Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Insya Allah kita ketemu besok. Kajian dimulai jam, insya Allah akan dimulai dari jam 8 sampai jam 10.30. Memang dibuat lebih pagi karena mengejar Ustaz Syafiq kembali ke coba besok, sekali lagi jam 8 Masjid Ar-Rahman, ketika iman itu terjun payung. Ini mungkin besok pada sholat subuh terus di situ gak pulang-pulang ya. Yang berencana untuk gak pulang, jangan lupa bawa sarapan. Nah, jazakallahu khairan untuk para jamaah sekalian, untuk para DKM, untuk para pembina DKM, dan semua masyarakat khusus di sekitar perumahan BDI yang mungkin datangkan banyak jamaah dan parkirnya digunakan, jalannya digunakan. Semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Yang tadi di luar, silakan.